Pada video ini saya akan membahas cara mengaktifkan Flash saat ada notifikasi di iPhone. Fitur ini tentu saja sangat cocok buat kalian yang tidak ingin menggunakan suara saat ada notifikasi atau panggilan masuk, melainkan menggunakan kilatan cahaya center dari bagian belakang iPhone. Buka menu setting, lalu cari aksesibilitas. Di aksesibilitas, ini kalian cari audio atau visual. Setelah itu scroll sampai bawah. Nah, di sini ada kilatan LED peringatan. Lalu kalian aktif. Di bawah ada keterangan, gunakan kilat LED untuk peringatan. Saat pengalih dering diatur hening. Nah, di sini kan ada tombol. Kalian aktif dulu mode hening sampai mode hening menyala, baru bisa menggunakan fitur flash. Pada saat ada notifikasi masuk, otomatis flashnya akan berkedip-kedip.